Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan follow IG Cerita Bunda Hilya. Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hilya di sini. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh kita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sudah siap? Yuk kita mulai. Rambut. Hair. Rambut. Hair. Dahi. Forehead. Dahi. Forehead. Alis. Eyebrow. Alis. Eyebrow. Mata. Eye. Mata. Eye. Telinga. Ear. Telinga. Ear. Hidung. Nose. Hidung. Nose. Pipi. Cheek. Pipi. Cheek. Mulut. Mouth. Mulut. Mouth. Dagu. Chin. Dagu. Chin. Kepala. Head. Kepala. Head. Leher. Neck. Leher. Neck. Pundak. Shoulders. Pundak. Shoulders. Dada. Chest. Dada. Chest. Tangan. Hand. Tangan. Hand. Perut. Stomach. Perut. Stomach. Pinggang. Waist. Pinggang. Waist. Kaki.
foot. Kaki foot. Yuk kita ulangi lagi. Hair, rambut. Forehead, dahi. Eyebrow, alis. Eye, mata. Ear, telinga. Cheek, pipi. Nose, hidung. Mouth, mulut. Chin, dagu. Head, kepala. Neck, leher. Shoulders, pundak. Chest, dada. Hand, tangan. Stomach, perut. Waist, pinggang. And foot, kaki. Wah, kalian hebat ya. Bisa menyebutkan bagian anggota tubuh dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekian cerita dari Cerita Bunda Hilya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kita akan kembali belajar di next video selanjutnya. Dadah semuanya.